lagi seni ni, satu lagi kemahiran. Ah, ha, seni kemahiran kaligrafi khat ini. Tak semua orang ada keupayaan untuk orang kata menterjemahkan bertulis jawi dengan hasil yang kreativitinya kan. Jadi untuk itu kita nak kongsikan pada anda tentang seorang insan ini yang begitu banyak mencipta nama juga di luar negara kerana hasil kreativitinya dalam kaligrafi khat, iaitu Abdullah Baki. Ha, kita saksikan bersama bingkisan ini. Selamat pagi Malaysia. Seni kaligrafi khat sememangnya suatu seni penulisan yang sangat unik dan menarik. Ia semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat sebagai sebuah karya seni yang cantik. Selain indah dijadikan sebahagian hiasan dinding kediaman, ianya memberikan perasaan yang mendamaikan kepada sesiapa yang melihat, apatah lagi membacanya kerana sebahagiannya merupakan ayat-ayat suci Al-Quran yang agung. Namun, untuk menghasilkan penulisan yang sedemikian rupa memerlukan disiplin diri yang sangat tinggi dan tidak ramai yang dapat menguasainya. Nama Abdul Baki Abu Bakar merupakan seorang penulis penulisan seni khat yang sangat dikenali di kalangan penulis khat, bukan sahaja dari dalam negara, malah juga di luar negara. Karya saya dalam seni khat ni bermula secara profesional ataupun saya sepenuh masa pada tahun 96, di mana saya terlibat dengan pembinaan ataupun penulisan mushaf Malaysia, iaitu mushaf yang pertama ditulis oleh anak Melayu untuk Malaysia, untuk negara Malaysia. Dan saya terlibat sepenuhnya dalam penulisan tu daripada awal sehinggalah siap pada tahun 1999. Oleh kerana keupayaannya, beliau menggalas tugas menyediakan lembaran watikah pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-12 Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalul Lail pada 2002. Yang di-Pertuan Agong ke-13 Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 2007 dan Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 pada tahun 2012. Dan seterusnya diberi tanggungjawab untuk menyiapkan penulisan khat watikah pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 sempena istiadat pertabalan yang berlangsung pada 24 April yang lalu. Untuk menjadi seorang penulis khat yang baik, seorang tu perlu ada minat yang mendalam. Itu yang pertama, selain daripada bakat. Sebab saya rasa yang pertama sekali adalah minat dan niat dia untuk menulis dengan ikhlas tanpa memikirkan kebendaan terlalu awal. Sebab benda itu akan datang sendiri bila dia telah mendapat tulisan yang baik. Anak kelahiran Baling, Kedah ini telah berminat terhadap penulisan khat sejak berumur 12 tahun ketika menuntut di Ma'ahad Tarbiyah Islamiah Derang Kedah dan pernah menghasilkan sebuah Mushaf Al-Quran Malaysia pada 1999. Kreativiti Abdul Baki dalam kaligrafi khat telah membawa nama Malaysia ke persada seni khat dunia selepas beliau memenangi pelbagai pertandingan seni kaligrafi khat antarabangsa termasuk di Algeria, Brunei, Turki dan Arab Saudi. Antara kenangan manis beliau ialah pernah terpilih di antara 30 penulis khat terbaik dunia untuk menulis Al-Quran Mushaf Kerajaan Emiriah Arab Bersatu UAE tahun lalu. Peluang itu dimanfaatkan sebaik mungkin kerana beliau merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Perancangan saya dalam seni khat ini sebenarnya hasrat saya sendiri adalah saya akan ada satu tulisan Al-Quran yang ditulis oleh saya sendiri dengan format yang saya akan buat dengan tulisan yang paling cantik lah, paling cantik dengan tazhib hiasan yang indah untuk di tinggalkan sebagai warisan
dan dibaca oleh orang ramai. Abdul Baki merupakan contoh kepada generasi muda untuk menjadikan seni kaligrafi khat ini dapat berkembang dan dimartabatkan sehingga menjadi seni yang dikagumi.